Assalamualaikum, selamat datang ke Ardi Said Channel. Hari ini saya share ada satu video yang saya rakam di Debak dekat bahagian Betong, Sarawak. Jika dari pusat Bandaraya Kuching sekitar 300 km dan perjalanannya mengambil masa sekitar 3 jam lebih, geng, bergantung kepada pemanduan kita menggunakan jalan Pen Borneo. Ini adalah pekan Debak, geng. Debak ini, bersekitar dengan Debak ini juga ada terdapat beberapa buah kampung yang terdiri daripada Debak Bunge, Debak Babu, Debak Lalang dan Debak Laut. Debak ini adalah merupakan sebuah daerah kecil dalam daerah bahagian Betong. Okey, geng, stay tune, geng. Kita masuk ke pasar Debak dahulu. Selepas ini saya akan membawa anda masuk ke kampung. Debak ini memang popular, geng. Popular dengan dalam kalangan masyarakatnya. Inilah kali pertama saya masuk ke Debak. Namun nama Debak ini bukanlah sesuatu yang asing bagi saya, kerana saya tahu bahawa ramai dalam kalangan penduduk Debak ini memang hebat, orang yang hebat-hebat, menjawat jawatan yang profesional dalam sektor kerajaan dan swasta. Malah dalam kalangan mereka ramai yang terlibat dalam perniagaan luar daripada Debak ini. Memang hebat orang-orang Debak ini. Okey, stay tune, geng. Ini adalah pasar Debak. Kali pertama saya menjejakkan kaki di kawasan ini. Ini adalah gambaran dari atas, dari arah atas pasar Debak. Dan kita keliling pula di bahagian belakang pasar. Kali pertama saya menjejakkan kaki ke Debak ini, geng. Terdapat juga bangsa Melayu di sini, Cina, Iban. Ini adalah tempat makan. Halal lah makanan di sini. Sekarang kita masuk ke kampung berdekatan juga, geng, Kampung Debak. Kita akan bergerak. Saya dapat lihat juga kemudahan untuk bersukan di sini, untuk futsal, dan di sebelah sana juga ada padang bola sepak. Sekolah menengah pun di sini. Ini adalah pemandangan dari atas, geng. Kampung yang akan kita masuk selepas ini. Semoga rakaman ini bermanfaat kepada semua, geng. Terutama kepada rakan-rakan yang tidak pernah ataupun ingin melihat Debak. Dekat saja dengan pasar tadi. Majoritinya memang masyarakat Melayu. Terdapat juga orang Iban, Cina, terutama yang menetap di kawasan pasar tadi.
yang berwarna hijau ini adalah surau ataupun masjid, geng, yang terdapat di tengah kampung ini. Rakaman ini dilakukan sekitar pukul sebelum Zohor, geng, sebelum pukul 12 lebih. Sebab itu kita melihat tidak ramai kelibat anak-anak. Saya juga dapat melihat bahawa kawasan kampung ini diacapi air kerana ada bekas-bekas air pasang, geng. Semoga mereka yang dilanda banjir ini, rumah mereka yang diacapi air ini tabah menghadapi dugaan. Di sebelah kiri kita juga terkelihatan masjid yang begitu gah, macam baru lagi. Ini adalah pintu gerbang. Kita akan bergerak sampai ke hujung sana, geng. Lepas itu kita berpatah balik. Ini adalah masjid.
Okey, geng, saya berpatah balik tadi. Saya sempat singgah di gelanggang ini. Saya melihat kelibat anak-anak bermain bola di sini, futsal. Okey, geng, semoga rakaman ini bermanfaat kepada anda. Sekurang-kurangnya saya sudah membawa anda ke Debak. Saya pun baru pertama kali berkunjung ke sini. Tahniah orang Debak. Setakat ini saya dah puas hati, saya telah berkunjung ke sini. Kerana sebelum ini saya hanya tahu nama Debak melalui nama sahaja, orang-orangnya hebat dan banyak sukses dalam kerjaya yang diceburi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ardi Said Channel.